sama aja. Ya, persiapan evakuasi dari Puskesmas Ciracas, 72 orang evakuasi ke Wisma Atlet Tower 678. Ada balita, semoga lekas sembuh ya, Dek, ya. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Masyaallah. Ciracas, Jakarta Timur. Pasien COVID yang dirujuk pada itu terjadinya pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Jumlahnya adalah total 69 pasien dari 72 yang direncanakan. Jadi ada 3 yang tidak jadi berangkat. Semuanya itu berasal dari seluruh kelurahan yang ada sekecamatan Ciracas. Jadi bukan berasal dari satu RT. Kemudian tujuan dari tempat rujukannya juga terbagi-bagi. Memang kami dibantu oleh teman-teman di Dinas Perhubungan agar proses rujukan berjalan dengan cepat, maka menggunakan di sekolah atau UPAS. Nah, karena jumlahnya yang banyak, hari itu kan ketemu dari mulai Jumat sore, kemudian Sabtu dan Minggu, sehingga pasien-pasien terkonfirmasi positif yang diinformasikan oleh laboratorium pada 3 hari itu, maka dirujuknya pada hari Senin. Hari Senin. Itulah kenapa jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak. Nah, kalau boleh dibilang paling banyak selama masa pandemi ini berlangsung. Khususnya di Puskesmas Ciracas ya. Jadi hari itu kami merujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID sebanyak 33 pasien. Kemudian ke Tower 8 Pademangan 25 pasien. Dan sisanya itu kami melakukan rujukan ke rumah sakit untuk pasien-pasien yang dengan gejala sedang sampai berat, ada 3 orang. Jadi intinya berita yang beredar itu tidak benar bahwa itu berasal dari satu RT. Dan proses rujukannya sebenarnya biasa. Proses rujukannya ya, biasa. Karena setiap hari sebenarnya kami merujuk. Sama aja. Ya, persiapan evakuasi dari Puskesmas Ciracas, 72 orang evakuasi ke Wisma Atlet Tower 678. Ada balita, semoga lekas sembuh ya, Dek, ya. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Masyaallah. Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.